Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mulyati, Ketua TPPKK Kecamatan Karawaci, mengajak pada seluruh masyarakat Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Karawaci, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan selalu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, agar imunitas kita semakin meningkat. Salam sehat, salam tangguh, salam budaya. Tangerang, ayo Karawaci eksis. Tim penggerak PKK Kecamatan Karawaci yang diketuai Sinta Mulyati optimis meraih juara lomba senam virtual yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Bagaimana tidak, hal tersebut dikarenakan para peserta melakukan gerakan-gerakan yang kompak dengan gaya yang kreatif. Dan bukan hanya itu saja, para peserta juga mengenakan pakaian tradisional yang dilaksanakan di depan kantor Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Ini adalah dalam rangka lomba senam virtual yang diadakan oleh KORMI Kota Tangerang, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Temanya sih bebas ya, kita senamnya senam kreasi, jadi yang dilombakan ini adalah senam hasil kreasi masing-masing peserta, dengan pilihan lagunya pun bebas. Sinta Mulyati menambahkan, adapun kriteria penilaian lomba diantaranya penilaian lomba video terbaik, viewer terbanyak, komen terbanyak, terlucu, kostum terbaik, dan lain-lain. Untuk penilaiannya kita dari KORMI itu banyak kategori ya, yaitu video terbaik, dan nanti video ini kan akan di-share melalui IG. Nah, nanti viewer terbaik, terbanyak, komen terbanyak, juga ada kategori terlucu dan best kostum banyak. Atas tersebut, menurut dirinya, senam virtual dilaksanakan untuk mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang, untuk melakukan olahraga dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Sesuai arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, Haja Aini Suci Wismansa. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua PKK, Ibu Aini Suci, Ketua PKK Kota Tangerang, mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Kota Tangerang ini melakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imun